Okey, lepas hari itu kita dah berjaya ganti polarizer pada LCD monitor. Hari ini kita nak ganti polarizer pada TV LCD pula. Okey, pada sesiapa yang sebelum ni belum tengok lagi video aku ganti polarizer untuk LCD monitor, boleh tengok video sebelum ni. Sekarang ni kita nak ganti polarizer pada LCD TV pula. Okey, untuk TV ni TV jenama Samsung. First sekali kita buka dulu dia punya semua. LCD TV Samsung ni kalau nak buka dia senang je. Ada dalam 12 skru lekat belakang ni. Bila kita buka je semua skru tu, automatik dah boleh angkat dia punya casing je. Dan macam biasa, aku memang buta terus bab elektronik, bab-bab barang TV ke apa ke. So, langkah berjaga-jaga yang memang daripada dulu aku akan ambil, aku akan snap dulu gambar. Sebab kadang-kadang walaupun aku dah snap gambar pun, time nak pasang balik nanti aku masih lupa lagi. Okay, sekarang kita nak buka dia punya frame luar dia pula. Dia punya housing dia semua dah buka depan belakang. Yang ni pun semua pakai skru. Agak berbeza dengan LCD monitor. LCD monitor tak ada satu skru pun, semua pakai clip on. Yang ni dia pakai skru. So aku rasa in term of cara nak buka dia, yang ni jauh lebih senang lah. Okay, so sekarang bila dah clear, aku tak buka semua komponen. Dia punya motherboard apa semua belakang tu aku biarkan je. Aku just fokus pada yang bahagian depan je. As long as dah boleh access dia punya polarizer dia, aku rasa tak perlu buka benda-benda lain tu. So sekarang kita kumpulkan semua polarizer lama ni. Kalau korang tengok, dah pecah-pecah dah. So yang kali ni aku dah tahu apa. Memang dia punya surface untuk screen tu glass. So kita boleh pakai pisau untuk kikis dia punya gum tu. So tak ada masalah. So kali ni aku buat laju sikit lah. Walaupun dia punya screen tu 42 inci compare tu yang sebelum ni aku buat dekat LCD monitor cuma 21 inci, tapi aku rasa aku buat yang TV ni lagi cepat. Sebab mungkin pengalaman yang sebelum ni tu banyak membantulah. Ok, so bila dah clear, dah cuci semua, kita test dulu untuk nak tengok angle polarizer yang kita akan pasang nanti. Sebab nanti kalau kita terus main pasang je baru kita on TV, ada yang tiba-tiba gambar skrin jadi putih lah apalah. Sebab aku ada banyak baca feedback daripada Shopee punya seller tu, ada yang orang tanya kenapa bila saya pasang warna dia putih, kenapa bila saya pasang color dia tak dapat color yang sepatutnya. Sebenarnya tu semua sebab angle polarizer tu kita pasang tak betul. Sebab kalau yang luar untuk LCD TV kebanyakannya dia 0 degree. Kalau kita beli yang 90 degree ataupun yang 45 degree, kemungkinan gambar dia tak clear seperti yang sepatutnya lah. Sebab tu masa kita test tu, kita kena rotatekan polarizer tu, kita tengok angle mana yang betul. Okay, sekarang ni time kita nak pasang polarizer. Based on pengalaman aku sebelum ni masa buat dekat LCD monitor, bila guna air sabun aku hadapi masalah teruk punya nak lekatkan dia. Sebab dia bila dah kena air sabun tu, dia punya gum dia langsung jadi tak lekat. Lepas tu disebabkan polarizer ni bergulung, dia terangkat-rangkat dekat tepi dia. So yang kali ni aku apply tanpa menggunakan air sabun. Aku apply dia dry, aku apply kering. Cuma masalah bila apply kering ni, kita kena tarik sikit-sikit, lepas tu kena gerosok sikit-sikit. Dan masalah utama adalah bubble.
banyak bubble akan terperangkap lah. Sebab walaupun video ni durasi dia mungkin berapa belas minit je, sebenarnya aku buat benda ni dekat 2 jam juga. So by the time aku nak pasang polarizer ni, aku dah penat dah apa, aku dah tak larat dah nak buat slow-slow. So memang aku skip buat laju. Itu yang ada bubble terperangkap banyak tu kalau korang nampak. Tapi sebenarnya benda ni tak efek sangat. Walaupun waktu off ni kita nampak dia punya bubble-bubble tu, tapi nanti bila kita on TV, benda tu tak kelihatan pun. So lagipun TV sendiri kan, so cincai lah. Kalau ikutkan yang sebelum ni, masa dia apa tu, lagi annoying dia punya gambar. Okay, so bila dah apply polarizer, kita masa untuk kita pasang balik dia punya casing. For those yang nak cari polarizer ni, aku tinggalkan link Shopee dia dekat bawah. Untuk TV 42 inci, cost dia dalam RM60 macam tu. Ada banyak seller. Cuma nasihat aku, korang kena pastikan sama ada kau punya TV tu pakai 0 degree ataupun 45 degree lah. But normally is 0 degree. Cuma waktu pemasangan tu nanti kau buat macam aku, kau on dulu, test dulu polarizer tu kat TV, rotate pelan-pelan, tengok mana angle tu. Okay, aku terpaksa buka balik untuk masukkan skru yang dekat tepi ni. Sepatutnya skru kat tepi ni kita kena pasang awal lagi tadi, masa dia dekat luar lagi. So sekarang semua skru pun dah pasang balik, casing belakang pun dah pasang. Sepatutnya tak ada apa masalah lah, sebab dia punya elektronik kabel apa semua aku tak touch apa-apa. So kita pasang balik dekat dia punya stand. Okay, dah settle semua, dah wiring balik, dah pasang dia punya power point. Okay, the moment of truth. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nervous tu. Yes. Alhamdulillah. So, inilah hasil dia. So, bila dah apply polarizer baru tu, automatic dia gambar dia jadi berkilat balik lah. Macam yang aku tunjuk tadi, ada bubble-bubble tu. Sepatutnya kalau waktu TV tu off, boleh nampak ada kesan-kesan, ada tinggalan bubble-bubble yang terperangkap. Tapi dalam keadaan TV pun pasang, memang benda tu tak kelihatan lah, nampak cantik je. Okay, alhamdulillah, kerja-kerja kita pun dah selesai, TV pun dah cantik, dah boleh tengok macam biasa. So aku rasa itu saja untuk video aku kali ni. Video ni simple je, just nak sharing dengan korang pengalaman aku ganti polarizer untuk LCD TV. For those yang rasa video ni ada manfaat untuk korang, please like, share. Dan sehingga itu, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Aku nak mencuba dan tapi aku tak tahu.